Saya Ratna Sarumpait, Ketua Dewan Kesenian. Tetapi saya juga merasa agak lain hari ini ya. Saya melihat banyak sekali aktivis berkumpul di sini. Padahal saya agak dilarang untuk membuat Taman Ismail Marzuki menjadi pusat kegiatan aktivis. Tapi karena kita sudah ada di sini dan sebagai Ketua Dewan Kesenian, saya ingin melihat Yaya sebagai seorang seniman yang untuk jangka waktu sangat lama terlempar keluar dan sekarang kembali. Dia mengatakan semua, apa tadi? Semua orang itu guru, semua tempat itu sekolah. Yaya, Indonesia adalah sebuah sekolah yang sangat membutuhkan banyak guru. Dan kalau boleh kembalilah, tidak hanya untuk mampir dan pameran. Kembalilah karena masih banyak sekali yang harus dikerjakan dan dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan banyak orang seperti Yaya di sini. Saya tidak ingin bicara panjang lebar, yang pasti Dewan Kesenian dengan menyediakan ruang ini, kesempatan ini, membuktikan bahwa kami bangga bisa menyediakan fasilitas ini buat Yaya berpameran untuk teman-teman dapat melihat, dapat bertemu, dapat berpikir kembali, mengulang kembali, lalu membahas. Saya pikir ini akan merupakan pameran yang nggak murni kesenian ya. Iya ya. Kayaknya aktivis sekali, tetapi aktivis itu kan bukan pengertian yang tidak boleh dibuat sebagai pengertian yang tidak baik. Aktivis kesenian adalah aktivis. Ya aktivis dan kita bangga ya jadi aktivis. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat pada Yaya. Mudah-mudahan kesempatan ini berguna buat Anda, berguna buat semua, berguna buat perkembangan kesenian di Republik ini, berguna buat pemahaman kita tentang kemanusiaan seperti apa yang terekspresi dari karya-karya yang baru saya lihat melalui foto, tetapi saya hormat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Yaya dan yang lain-lain.
terjangkau satu persatu. Dan juga kan saya nggak lihat, jadi nggak tahu orang. Malam ini sebenarnya cukup sambutan dari Ratna Sarumpait. Ini saya disuruh ngomong juga ya. Tetap aja dari dulu nggak tahu apa yang harus diomongkan. Saya rasa saya pertama kali mengikuti atau melihat pameran di mana ada lukisan-lukisan Yaya dipamerkan, yaitu di Le Bourget di Prancis ketika CCFD tahun 93 mengadakan pameran Yaya menampilkan salah sebuah diantaranya lukisan Putin pakai kancut dan ada senapan-senapan gitu ya, nggak tahu saya deh. Waktu itu ya saya terima itu sebagai sebuah apa itu namanya bentuk perlawanan yang dilakukan saudara Yaya terhadap keadaan, yaitu keadaan yang diciptakan oleh Orde Baru. Nah sekarang bagaimana karena nggak lihat saya juga nggak tahu. Tadi saya hanya mendengarkan bahwa semua orang bisa jadi guru dan semua tempat ini adalah sekolah. Berarti di sini kita berhadapan dengan pendidikan, walaupun dalam artian umum bukan sekolah yang secara salah diartikan oleh para pendidik kita saat ini yang menamakan diri pendidik. Saya rindu pada orang-orang seperti Romo J.B. Mangunwijaya yang telah merintis pendidikan sekolah yang mengutamakan kemanusiaan sebagai pengertian beliau atas apa yang dikemukakan oleh Om Helder Kamara, Uskup Agung Recife di Brasil, sudah meninggal juga, yaitu Education de Comunidade Base, pendidikan masyarakat basis. Nah mudah-mudahan salah satu bentuknya adalah pendidikan model Yaya ini, yang pendidikan tanpa terikat dengan ijazah, tanpa terikat dengan konvensi-konvensi yang sudah mapan, tetapi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran kita, pendidikan untuk mengingatkan kita kepada nasib orang banyak yang tidak beruntung, dan terutama pendidikan untuk mendorong kita maju ke depan. Saya rasa, walaupun saya nggak lihat, tapi itulah yang saya rasakan dari apa yang dilakukan saudara Yaya kali ini. Masih. Selamat malam, saudara-saudara. Sebetulnya kalau Gus Dur udah ngomong, saya cukup sebagai footnote aja. Dan sifatnya sangat, barangkali sangat personal. Yaya ini pada zaman Orde Baru seorang seniman yang betul-betul berpihak kepada demokrasi, berpihak kepada Indonesia yang jauh lebih adil. Karya-karyanya barangkali buat sebagian orang, terutama pengusaha, penguasa, itu sangat menyesalkan, sangat kritis, sehingga pada waktu Orde Baru, Presiden pada waktu itu, Presiden Soeharto, memerintahkan aparat keamanan dan intelijen untuk menangkap dan mencari saudara Yaya di seluruh Indonesia. Tapi dengan bantuan teman-teman para aktivis, berbulan-bulan dicari saudara Yaya keliling Jawa, keliling Sumatera, dan akhirnya dibantu juga oleh teman-teman bisa lolos ke Singapura lewat Batam kalau nggak salah ya. Yaya,
dan seterusnya. Iya, ya ada lolos ada teman-teman yang ditangkap. Karya-karyanya sangat berbeda dengan karya-karya seniman Indonesia pada waktu itu. Keberpihakannya jelas terhadap demokrasi dan keadilan. Dan semangat itu masih tetap ada di Yaya. Walaupun saya tahu dalam kesempatan ini barangkali di gedung ini banyak barangkali bagian yang dipilih mungkin agak sopan ya. Ya, lucu-lucu dan manis-manis. Iya, tapi kalau ada bagian yang lebih nakal, yang lebih menggelitik, barangkali nanti ada sesi kedua. Ya, itu pun kalau Ibu Ratna Sarumpet mengizinkan. Dan saya terima kasih atas dukungan Ratna terhadap dimungkinkannya acara ini. Saya lihat Gus Dur di sini banyak muka-muka teman-teman aktivis yang muda-muda dan yang juga senior. Selamat datang pada acara yang sangat penting ini. Terima kasih dan selamat sekali lagi kepada Yaya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan semua untuk meninjau pameran. Didahului oleh Gus Dur yang ditemani oleh Bapak Rizal Ramli dan Yaya Yatmata. Hasil sebanyak-banyaknya sehariannya satu kata lawan. Nah, aku putra Indonesia pertama yang pernah ke bumi Antartika. Cara-cara Gus Dur ada kemampuan kautan Gus. Saya jadi penjual informasi, tapi justru dia sosial terus. Dia belajar baca di jalan, koran-koran yang dia jual, tapi ya selalu malah nggak punya apa-apa. Saya setelah menang jadi tidak. Atau nanti saya antar kan. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war, it's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, it is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, sub a human bond.
been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war, rumors of a war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight it, we find it necessary, and we